di Nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali lagi ekosistem itu menjadi terbangun. Ini sekarang sudah, saya beberapa minggu yang lalu belum aja kafe, sekarang sudah ada Excelso, nanti ada lagi rumah makan sederhana. Semuanya nanti akan, ini butuh waktu, memindahkan ibu kota itu sekali lagi butuh waktu. Pak nanti malam pindah rumah aja kuatnya kayak gitu, pindah kota, jadi apa jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik. Saya kira ini normal, natural saja, sehingga semuanya ekosistem terbangun, rumah sakit, sekolah, logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan, sehingga semuanya merasa nyaman di sini.